Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, la yara syai'an fihi taslib illa naqadhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat sesuatu yang sifatnya seperti salib, melainkan pasti Nabi cabik-cabik. Bahkan Nabi saking kesalnya melihat gambar salib itu, Nabi mencabiknya dengan gigi geraham atau dengan gigi taring yang Nabi robek. Illa naqadhah. Ini saking kesalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lambang kekufuran. Lantas bagaimana mungkin seseorang sholat beribadah menghadap Allah, dia mencampur adukkan dengan sesuatu yang Allah tidak suka. Dia mengharapkan sholatnya diterima, tapi dia membawa sesuatu yang menghalangi keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang seperti ini dijauhkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan.